Azmi menanti. Arif Aiman, tandukan cantik, gol! Oh, sentuhan-sentuhan itu sudah pun menjadi untuk Benson. Gerakan-gerakan hantaran ke tepi dan ke kiri serta ke kanan yang dilakukan oleh GDT sudah pun menjelma untuk Benson menanduk kencang ke penjuru kiri untuk gol pertama pasukan Harimau Selatan di Stadium Sultan Ibrahim. Dan Arif Aiman kali ini berpeluang untuk JDT. Masih lagi Arif Aiman. Cross. Dan itu dia. Oh. Gol kedua. First timer yang cantik daripada Baxan da Silva. Kita perhatikan bagaimana sekali lagi gandengan daripada dua pemain ini, Arif Aiman dan Baxan da Silva. Kita perhatikan juga bagaimana kualiti yang dimiliki oleh Baxan da Silva ketika dia melepaskan satu rembatan first timer ataupun volley sebentar tadi. Hantaran rendah. Peluang kali ini gol. Mudah untuk Baxan da Silva. Satu set piece yang menarik dihasilkan. Tempat menuju ke arah Baxan da Silva yang sudah bersedia untuk membuka ruang antara leret yang dilakukan oleh Fernando Forestieri bagi membolehkan gol ketiga terhasil di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri ini. 3-0 berpunca daripada sepakan percuma yang dimiliki dari sebelah kiri ini. Peluang untuk Baxan dalam menggandakan jaringan pribadinya dan jaringan kedua buat JDT dan sepakannya terus saja masuk. Menewaskan Kevin Raymond Doza di sebelah kanan gawang gol. Dari jaringan keempat pribadi untuk Baxan da Silva. Dan jaringan kedua buat JDT di separuh masa kedua ini sekaligus meletakkan kedudukan yang lebih selesa untuk dibawa pulang. Kita lihat saja teknik sepakan yang cukup baik ke depan untuk Ramadan. Peluang untuk JDT kali ini 3-2. Ramadan untuk Safiq. Baxan, peluang untuk Baxan, satu percubaan dan jaringan. Jaringan berganda dari Baxan da Silva. Terus saja memberikan kemenangan mutlak untuk JDT. Segala-galanya bermula dari serangan balas pantas dari Corbingong untuk Ramadan Saifullah. Dan kebijaksanaan dan ketajaman penyudah dari pemain ini, Baxan da Silva. Di bahagian pertahanan, lorongan yang baik Safi Rahim. Corbinong ketika ini. Teran ke tengah, Baxan tandukan dan jaringan awal yang berjaya dihasilkan oleh Johor Darul Takzim. Satu cross yang baik daripada Corbinong mendapatkan Baxan yang terus saja menanduk bola menewaskan penjaga gol. Mudah sahaja Johor Darul Takzim mendapatkan jaringan pertama perlawanan pada malam ini. Satu cross yang baik yang dilakukan Corbinong. Baxan hanya perlu menghalakan sahaja bola ke arah gawang. Sekaligus menewaskan Rahdi Azli Rahalim untuk jaringan pertama pada malam ini. Mendapatkan jaringan tindakan susulan daripada Pasyaman. Arif Aiman ketinggi lambungan ke tengah, Baxan terus sahaja. JDT berada di hadapan semula. Baxan mendapatkan jaringan kedua pada malam ini. Seminit selepas Kepasyaman mendapatkan jaringan penyamaan. Sekali lagi Baxan menanduk masuk bola. Memberikan jaringan kedua. Dan JDT sekali lagi berada di hadapan. Satu respon yang cukup-cukup positif daripada JDT untuk mendapatkan jaringan kedua mereka. Gerakan yang baik daripada Arif Aiman. Free header.
Oh, satu tolakan tidak menjadi dari Hasnau. JDT mengasak Bergson. Dan itu dia gol. Apabila bola ditinggalkan lama dalam kawasan berbahaya, JDT memiliki pemain yang mampu merampas serta mengakhirkannya dengan jaringan. Bergson menjaringkan gol pribadinya yang ke-8 dalam saingan Liga Super. Satu gerakan menarik dilakukan oleh Bergson da Silva untuk JDT mendahului pasukan Seri Pahang 1-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Mereka memerlukan gol penyamaan. Bergson sudah pun bersiap sedia dan itu dia tajam ke penjuru kanan. Bergson menjaringkan gol yang ke-9 dalam saingan Liga Super. Gol pribadinya yang ke-2 untuk terus meletakkan JDT di landasan perjuangan mencari kemenangan. 1-2, Bergson da Silva. Bagaimana percubaan daripada Bergson? Gol! Gol, 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 gol! Minit yang ke-2. Gawang Selangor FC dibolosi hasil daripada geniusnya kebijaksanaan Bergson da Silva menjaringkan gol ke-10 beliau di Liga Super musim ini. Sedikit kalang kabut di bahagian midfield pasukan Selangor FC sebentar tadi. Rizal, clearance dilakukan oleh Fazli Mazlan untuk lontar ke dalam yang cepat dilakukan. Bagaimana? Satu cross percubaan dan gol! Bergson da Silva sekali lagi Khairul Azan menyangkakan bahawa Bergson akan melakukan crossing. Namun percubaan terus dilakukan oleh Bergson da Silva memerangkap Khairul Azan yang saya kira melakukan jaringan sendiri mungkin. Kita akan saksikan sebentar nanti. Bola terkena palang ketika Farizal sudah pun tertewas tadi. Oh, kali ini ruang yang terbuka dan itu dia jaringan yang berjaya dilakukan oleh Jordanu Tazim. Sedikit saja kelekaan di barisan pertahanan PJ City dihukum oleh Jordanu Tazim, dihukum oleh Bergson da Silva. Kerana kita ketahui kemampuan yang dimiliki oleh Bergson. Arif Aiman, apakah dia berjaya lagi sekali untuk melepaskan satu hantaran. Faris Seri kali ini peluang dan itu dia gol. Bergson da Silva, jaringan ke-13-nya, jaringan ketiga JDT dalam perlawanan ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada peluang, ada jaringan. Itulah yang dilakukan oleh Bergson da Silva. Dia menggunakan peluang itu dengan betul. Kita perhatikan daripada Arif Aiman yang sudah melihat kedudukan Faris Seri dan sentuhan pertamanya itu cukup baik. Mengelirukan pemain lawan. Inilah kualiti yang dimiliki oleh Bergson. Jelas sekali persefahaman yang cukup tinggi dan meyakinkan antara Bergson da Silva dan Fernando Forestieri. Zarmin sebenarnya. Leandro menghantar ke depan dan gol! Bergson da Silva! Sekali lagi menerusi set piece daripada sepakan penjuru terleka sedikit. Bergson da Silva berjaya mendapatkan jaringan pembukaan buat Johor Darul Takzim. Pada minit yang ke-7, penalti awal yang diberikan kepada Johor Darul Takzim mudah sahaja disempurnakan oleh Bergson da Silva yang terus mempamerkan sentuhan jaringan beliau. Jadi kelebihan awal dimiliki oleh JDT. Tamparan awal buat KL City. Anwar Ibrahim, back kiri KL City pada malam ini. Abjaya meloloskan diri. Bergson!
berjaya mendapatkan jaringan yang kedua buat JDT pada malam ini. Larian yang cukup-cukup baik melepasi beberapa pemain KL City. Sebelum dengan tenang berjaya menewaskan Kevin Ray Mendoza. Tidak dapat disangkal lagi kualiti yang dimiliki oleh Bergson yang terus menghasilkan jaringan ke-16 musim ini untuk JDT secara peribadi. Pas. Dan itu dia. Gol. Dalam kita menyaksikan bagaimana peluang yang dimiliki sebelum ini oleh pemain ini, Bergson. Akhirnya Bergson da Silva menemui jaringannya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini. Gerakan yang hampir serupa dengan sebelumnya, namun kali ini terus menerjah masuk ke gawang untuk menewaskan Muhammad Radiazli Rahalim pada minit ke-31 ini. Jadi sudah ada jaringan di Kuala Terengganu ini. JDT di depan. Tidak offside kedudukan ini. Dan pemain yang memiliki sentuhan berkualiti seperti Bergson ini. Dia sekali lagi. Penanda Forest Cherry untuk Bergson. Pada Forest Cherry. Masih lagi mencari ruang untuk Bergson. Bergson da Silva. Nampak dari terlaka United malam ini. Jaringan kedua yang cukup sempurna. Lakukan oleh Bergson da Silva. 2-0 untuk JDT. 18 gol untuk Bergson malam ini dalam kempen Liga Super 2022. Dua pencaring utama bagi JDT terus pamerkan nafsu jaringan mereka. Sekali Lowry akan kepada Corbin. Oh, hantar semula ke tengah. Mencari Bergson. Peluang untuk Bergson. Bukan satu, tapi dua jaringan Bergson di separuh masa yang pertama. Dia hanya memerlukan 10 minit untuk menambah satu lagi jaringan untuk JDT pada malam ini. Minit ke-32, jaringan kedua JDT. Dan minit ke-42 untuk jaringan ketiga JDT. Dan juga jaringan peribadinya yang ke-19. Bergson. Dalam prestasi yang cukup-cukup baik. Kita lihat berjaya melepasi kawalan pertahanan Melaka. Taran mencari Syafiq Ahmad untuk Bergson. Cuba Bergson! Hat-trick untuk Bergson da Silva. Malam yang cukup gemilang bagi JDT dan Bergson. Jaringan keempat JDT dan jaringan ketiga hat-trick untuk Bergson. Malam ini saja Bergson meledak 20 jaringan untuk keseluruhan pada musim ini. 3 jaringan dari Bergson menyaksikan dia terus kekal sebagai penjaring terbanyak dengan 20 jaringan untuk kempen Liga Super 2022. Bergson mudah saja untuk mendapatkan jaringan pembukaan buat Johor Darul Takzim pada malam ini. Sepakan penalti deras ke sebelah kiri Sam Somerville yang terbang ke sebelah kanan Bergson. Jadi 1-0 kelebihan untuk JDT, yang juga merupakan percubaan on target pertama perlawanan pada malam ini. Bergson. Gol. 1-0. JDT di depan melalui Bergson da Silva. Sekaligus mencatatkan jaringan yang ke-22-nya dalam Liga Super. ...32 gol secara keseluruhannya, termasuklah dalam saingan AFC dan PLFA. Inilah Bergson da Silva. Mesin gol untuk Johor Darul Takzim.
dapat mengekalkan ketepatan passing itu. Dan kali ini Arif dalam kesempatan penalti. Dapat pada Arif Aiman. Dan peluang kali ini. Backson! Goal! Akhirnya dia berjaya. Melakukan jaringan yang dicari-cari. Backson da Silva. Gol yang keempat. Gol yang ke 23-nya. Kerja keras yang dilakukan oleh Arif Aiman juga. Kita perhatikan sekali lagi. Kyle Jones agak lambat untuk mengatasi kelincahan Arif Aiman. Inilah sebenarnya persefahaman yang cukup tinggi dipamerkan oleh pemain ini. Menewaskan Ahmad Syihan buat kali yang keempat. Sekali lagi Kyle Jones. Dia tidak berjaya. Dia lambat sebenarnya untuk bertindak. Sama ada melakukan shielding ataupun mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Pemain yang mempunyai ketajaman berbisa seperti Backson sudah pastinya tidak punya masalah berada dalam kawasan penalti. Akan kita ketahui secara muktamadnya setelah selesai aksi di antara Terengganu dan Sabah. Sambil itu Sumare peluang. Dan itu dia. Gol! Backson lagi sekali meledak. Kali ini asisnya adalah Mamadou Soumaré. Daripada pemain ini, walaupun dia berbaki 5 minit saja, perlawanan ini ditamatkan dia masuk. Jadi Soumaré membuktikan sesuatu kepentingannya kepada pasukan. Dan Backson sekali lagi membuktikan ketajaman miliknya dengan meledak gol kelima dan juga 2 gol dalam perlawanan ini. Sempurna. Taran mencari Backson da Silva. Peluang untuk JDT mendapatkan jaringan. Backson da Silva. Jaringan yang pertama, jaringan penyamaan untuk Johor Darul Ta'zim. Setelah gerakan off-ball movement yang cukup menarik dari Backson, membebaskan beliau dari pertahanan Kedah Darul Aman. Dan sekaligus jaringan yang cukup penting untuk JDT untuk kembali dalam permainan. Dari Backson, mudah untuk menewaskan Ilham. Menyamakan kedudukan untuk JDT. Dan juga jaringan ke-26 peribadi buat Backson da Silva musim ini. Sekaligus menyamakan rekod jaringan yang dilakukan oleh Ifidayo pada musim lalu bersama dengan Selangor. Musim yang cukup gemilang bagi Backson da Silva. Dan dari Savaita, Backson! Backson da Silva memastikan malam yang cukup gemilang bagi JDT. Untuk jaringan keempat pada malam ini. Juga jaringan pribadi buat Backson yang ke-27 pada musim ini. Laku penjaring terbanyak Liga Super 2022. Itu Davis. Arif membuka ruang di situ. Arif lepas atau bagaimana? Arif diberikan advantage di situ. Dan kali ini peluang. Satu jaringan yang cantik. Gol pertama Johor Darul Ta'zim. Penjaringnya tak lain tak bukan adalah penjaring utama mereka, iaitu Backson yang berjaya melakukan gol ataupun jaringan yang ke-28. Arni. Ya, satu jaringan yang begitu menarik. Maafkan saya dan kesemuanya terpulang kepada Arif Aiman bagi saya. Yeah. Walaupun telah cuba ditarik oleh pertahanan Sabah, dia bangun dan masih mendapatkan bola tersebut. Dia bekerja begitu keras untuk mendapatkan bola. Jadi keras dilakukan. Dan bagaimana peluang itu? Inilah Backson da Silva, penjaring terbanyak
Dia terus mempamerkan kualiti yang menghiburkan kita semua. Siapa sangka dia akan melakukan sepakan sebegitu, Adni? Saya boleh sangkakan kerana dia selalu mempunyai kreativiti. Apa-apa boleh berlaku bersama Bergson. Kita boleh lihat pada musim ini jaringan dengan kaki kanan, jaringan dengan kaki kiri, jaringan dengan tandukan. Tapi sini satu bicycle kick yang begitu kencang.